satu amalan, mulailah dengan doa. Dan Rasul menganjurkan setelah akad nikah, berikan doa keberkahan buat pengantinnya dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Kenapa? Fadilatul Ustaz Mustafa Al-Adawi mengatakan addu'a mit'akun likulli khairin wa mublaqun min kulli syarrin. Doa itu membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup dari pintu-pintu keburukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelumnya izinkan kami ucapkan selamat datang teruntuk keluarga besar yang kami hormati, Bunda Intan Anissa Basumbul dan keluarga besar Bapak Faisal Ghazan almarhum. Selamat datang di Islamic Center Kabupaten Cirebon. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih teruntuk keluarga besar tercinta yang kami hormati, Bapak Aidil Khaidir dan Ibunda Fatiah Abbas Bawazir. Ankah tuka wajawat tuka mahtubatak bin si Sabrina Atma Pratiwi mil mahal miah alif rupiah halan kubil tu tajwiza wa nikaha bil mahri maskur sah alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu laka wa barakallahu. Satpol PP, Komnikon datang lagi dan tak apapun itu ceritanya. Itulah kisah yang mungkin akan diingat selalu oleh Sebi dan juga Sultan di masa pandemi COVID-19 ini. Selamat berbahagia teruntuk keluarga besar Bapak Aidil Khaidir dan keluarga besar Bapak Faisal Ghazan almarhum. Semoga bersatunya Sebi dan juga Sultan akan menambah rahmat dan juga berkah dari Allah SWT.